Mbak Vera, sekarang kan lagi ramai soal anaknya almarhumah Vanessa ya. Tetanggaku ya. Oh, tetangga ya Mbak Vera. Ya, kebetulan ya beberapa tahun terakhir di sana. Iya. Kalau dari kacamata psikologis, gala ini kan sedang jadi rebutan ya kasarnya ya. Sedang di komentar tentang gala ya. Jadi kasus yang serupa aja. Iya, boleh. Jadi seperti sedang diperjuangkan oleh dua belah pihak ya untuk mengurus ya. Ada ini nggak sih Mbak, apa namanya, dampaknya untuk anak yang seperti itu sedang diperebutkan itu? Anak kan nggak ngerti, kalau masih 2-3 tahun ke bawah, kita bicara tentang kasus umum aja ya. Iya boleh. Kasus umumnya kalau anak 2-3 tahun ke bawah, ketika dia diperebutkan, kakak nggak ngerti. Apa sih yang menyakitkan buat anak ketika ya, ada perpisahan orang tua, atau dia pisah dari orang tua, atau dia tinggalnya tiba-tiba kehilangan orang tua, kemudian dia harus pindah-pindah rumah. Pindah lingkungan kehidupan, pindah-pindahnya ini yang proses adaptasinya itu sendiri ya, dari anak-anak lingkungan yang stabil dan bahwa ada orang yang terbiasa yang dia lihat dia. Jadi kalau misalnya memang kita jarang berinteraksi dengan anaknya, ya gak usah memaksakan diri kan ya. Jadi pastikan anak berdekatan dengan orang-orang dia biasanya teman dia lihat sebagai dari orang-orang yang sudah hilang dari kehidupan anak. Penting ada substitusi, figure attachment, terutama untuk anak usia 3 tahun ke bawah. Nggak bisa 3 tahun ke bawah. Dalam ranah, jadi dalam psikologi itu ada tingkat atau perkembangan attachment. Di 0-3 bulan pertama anak nggak ngerti dia attach sama siapa. Jadi kalau ibu baru ngelahirin itu kesempatan dari Allah ya, dari Maha Kuasa untuk ibunya recover dulu. Anak bisa dipegang oleh siapapun di 3 bulan ke bawah, 3 bulan pertama kehidupan anak. Di 3-6 bulan kehidupan pertama anak, baru anak mulai ngeh, siapa ini figure yang dia sendiri ya. Jadi dia mulai nolak nih kalau ada figure asing, makanya dia gak suka kalau itu gak orang asing. 6 bulan ke atas anak makin lengket dengan salah satu atau salah dua figure yang biasa mungkin dia temui. Dia insecure ketemu orang asing, dia gak, makanya akan menunjuk apa nolak, gak mau. Dan anak, ya di usia 1,5 tahun gak tinggal 3 tahun, dia akan mengacu pada satu figure attachment. Kalau ada orang asing, dia akan lihat figure attachment ini ke orang tersebut ya. Jadi figure attachment dia jadikan acuan. Orang ini positif nggak ke orang yang asing tadi? Kalau positif, dia akan ikut positif. Negatif, dia akan ikut negatif. Jadi lucu kan anak? Jadi bantu anak untuk ngerasa positif dengan orang-orang dari keluarganya, dimanapun keluarganya berada. Namun pastikan anak bisa melihat orang yang biasa dia memang apa menjadi bagian dari lingkungan kehidupan anak. Tidak tahu apa. Nah, jadi nanti di usia 3 tahun ke atas anak baru mulai bisa punya penghayatan attachment. Ketika ayah ibunya nggak hadir pun dia tahu bahwa ya ayah ibunya akan muncul dan sayang gitu-gitu nanti di atas 4 tahun ke atas. Jadi sebaiknya untuk anak dengan kasus yang orang tuanya sudah tidak ada, make sure anaknya nggak sampai lingkungan kehidupan orangnya, terutama ayah kandungnya. Diurus dengan keluarga yang lebih dekat gitu, yang sudah yang sering yang dengan dia. Figur-figur yang familiar. Tapi dampaknya Mbak, kalau misalnya dengan berpindah-pindah itu dampak buat anaknya? Buat anak juga punya jasa orang dewasa. Anak juga punya yang namanya kripnya dalam tanda petik. Tempat tidur adalah krip anak dan rumah adalah krip anaknya. Jadi salah satu yang menyulitkan dari perpisahan orang tua, misalnya kalau kita ada kasus perceraian, nanti misalnya ada krip anak bisa pindah-pindah ke sekolah, Kalau untuk anak yang ditinggal orang tua di usia yang masih sangat kecil, umur berapa sih sebenarnya dia dikasih pengertian? Perkembangan kemampuan kognitif kita itu mulai terstruktur di usia 4 tahun ke atas. Jadi di usia 4 tahun ke bawah anak itu nggak sangat terlalu ingat nanti. Namun our brain, otak kita itu cerdas, bisa menginterpret dan menyimpan berbagai macam kejadian, trauma, peristiwa. Namun yang direkam anak adalah aspek emosionalnya, bukan kejadian rasionalnya, bukan tentang memori tentang seperti apa kejadian itu terjadi, tapi respons emosional pada saat kejadian tersebut. Itu sebab anak itu ditenangkan secara emosional, support secara Sebaiknya pihak keluarga yang memberitahu agar tidak menyakiti hati anak, gimana ya? Gampang, pihak keluarga nggak saling jelek-jelekin, karena bagi anak
siapapun keluarganya itu adalah bagian dari dirinya, bagian dari pohon keluarga. Penting buat anak untuk tidak melihat keluarganya saling menjelekkan satu sama lain, menjelekkan dirinya sendiri. Makanya ketika papa mama bercerai, mamanya menjelekkan papanya menjelekkan mamanya, itu salah satu yang menyakitkan, luka sebagai dampak dari perceraian. Itu salah satunya tadi, dia tidak segala macam omongan jelek. Cara biar anak yang kehilangan orang tua tanpa kehilangan kasih sayang, gimana pihak keluarga yang masih ada? Iya, anak sering mungkin teman dia, dan bagaimana kegiatannya, tidur, bermain, kan anak, dan make sure ya, anak punya kegiatan rutin yang gak berganti-ganti. Jadi, stabil ya. Anak tetap familiar dengan dirinya, dengan kehidupannya, bahwa kegiatan rutinnya sama ya. Dari bangunnya jam sekian, bobonya di mana, jam berapa, makannya apa. Jadi anak gak asik gitu. Oke, okay, iya. Siap ya Mbak Vera, ya, makasih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi